Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd ba Sobat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi alamin puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita diperjumpakan kembali dengan bulan Rajab yang mana bulan Rajab itu adalah bulan ketujuh dalam kalender Hijriah bulan Rajab termasuk bulan-bulan haram bulan suci bulan yang dimuliakan selain Syakban dan Ramadan serta Muharram dalam bulan Rajab ini ada peristiwa penting yakni tanggal 27 Rajab. Peristiwa penting tersebut adalah Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu mengenai salat. Makanya peristiwa penting ini dalam bulan Rajab sangat dimuliakan yaitu tanggal 27 Rajab, peristiwa Isra Mi'raj. Bulan Rajab disebut juga bulannya Allah. Sementara bulan Saban bulannya Rasulullah. Dan bulan Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa amalan yang baik untuk bulan Rajab ini? Perbanyak istighfar dan puasa di bulan Rajab. Rasulullah berpuasa sunnah di luar bulan Ramadan yang puasa wajib terbanyak adalah di bulan Rajab ini jadi kalau Ramadan itu puasa wajib satu bulan penuh Di luar Ramadan Rasulullah paling banyak berpuasa sunnah di bulan Rajab Makanya sejak tanggal 1 orang-orang sudah mulai puasa Rajab Berapa hari? Wallahu alam bisa terserah mau satu hari, tujuh hari, empat belas hari atau tiga puluh hari Dalam kitab Turatun Nasihin disebutkan tujuh hari hingga lima belas hari lebih dari 15 hari dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kita sudah usah berpikir Wah, puasa pahalanya hari pertama, kedua, ketiga tidak usah begitu, puasa saja. Minimal satu hari. Minimal satu hari berpuasa di bulan Rajab. Jadi ahlan wa sahlan bulan Rajab, selamat datang bulan Rajab, apa yang kita baca doanya Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balahna ramadhan yang artinya ya Allah berkahilah kami pada bulan rajab dan bulan sya'ban dan pertemukanlah kami perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balahna ramadhan semoga kita sampai pada bulan Ramadan Selain berpuasa di bulan Rajab, Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak istighfar. Bulan Rajab ini bulan penuh ampunan, bulan penuh mahfirah, di mana Allah mengobrol ampunan, memberikan mahfirah, memberikan maaf pada hamba-hambanya. Maka perbanyaklah istighfar, mohon ampun pada Allah di bulan Rajab ini, kalau kita perbanyak istighfar, itu adalah salah satu solusi terbaik untuk setiap masalah yang kita hadapi. Kita ini selalu hidup dengan banyak masalah, apa saja masalah itu. Solusinya adalah istighfar dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar..." niscaya Allah memberikan jalan keluar untuk setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wairzuku min layah tasib. Jadi kalau kita punya masalah, punya kesedihan, punya punya kesempitan rezeki, hantam saja dengan istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Insya Allah, setiap masalah Anda akan selesai. Kesempitan Anda akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan buntunya diberikan jalan keluar oleh Allah. Jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti juga Allah memberikan keluasan rezeki bagi orang yang bapa -bapa memperbanyak istighfar. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik sahabat, semoga bermanfaat. Selamat menjalani puasa bulan Rajab. Ahlan wa sahlan rojab. Semoga Allah memberkahi kita semua. Diampuni segala-segala segala dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum ورحمه الله وبركاته